Iran diprediksi akan deklarasikan diri memiliki kekuatan nuklir. Pada tahun akhir ini, prediksi itu disampaikan oleh para pakar militer di tengah memanasnya dan ketidakpastian politik Amerika Serikat terkait prediksi itu. Pakar menyebut Amerika Serikat tidak akan berani jatuhkan bom ke wilayah Iran, terutama bila Donald Trump yang terpilih dan memenangkan pilpres di Amerika Serikat. Prediksi itu disampaikan oleh Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation. James Charafano James mengatakan jika dirinya warga Iran maka akan deklarasi sebagai negara berkekuatan nuklir. Menurut James, dengan deklarasi itu Israel akan terjebak, James menilai. Jika Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, ia tak akan berani serang Iran dengan bom. Di lain pihak, Iran membantah memiliki program senjata nuklir, tetapi pemimpin tertinggi Iran menegaskan pemimpin dunia tidak akan bisa menghentikan negaranya untuk memiliki senjata nuklir jika Iran menginginkannya.